Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tawadda'an 'azamah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa ala alihi. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah Allah terus berikan kekuatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di tengah pandemi corona. Hadirin masyarakat muslimin, as-sha'imin as-sha'imat, dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa tidak akan pernah lepas dari makna-makna filosofis yang Allah sudah gariskan. Betapa Allah ketika mewajibkan sebuah aktivitas beribadah tentunya dengan ini, dengan alasan dan dengan tujuan yang luar biasa. Maka puasa pun demikian, tidak lepas dari bagaimana kita memaknai kehidupan ini, menjadikan puasa ini memiliki makna dan hakikat filosofis dalam kita melakukan ibadah, tapi bisa mengambil makna-makna. Maka Syekh Ali Al-Jurjani, ulama besar dari Kairo Mesir, beliau menulis kitab yang luar biasa, Hikmatut Tasyri' wa Falsafah. Ada dua kata di sini, hikmah yang digandeng dengan tasyri, dan kedua adalah falsafah. Itu artinya bahwa ada hikmah tasyri bagaimana Allah mensyariatkan ibadah-ibadah untuk kita sebagai hamba-Nya, dan di sana juga ada bagaimana kita menemukan makna filosofis dari ibadah tersebut. Maka ketika kita sudah melaksanakan aktivitas beribadah puasa, maka tentunya kita tidak lupa dengan apa yang disampaikan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ja'a batnuhu 'azamat fitratuhu wa fatana qalbuhu. Siapa yang kemudian ja'a dengan ain, bukan hadis, tapi ain itu artinya bahwa siapa yang perutnya tidak begitu terisi penuh, maka kemudian azumat fikratuhu, Allah cemerlangkan pemikiran, wa fatana qalbuhu, dan Allah cerdaskan hati. Lihat bahwa ketika kita beribadah tidak lepas dari bagaimana kita menjaga hati, cerdas otak kita, pemikiran kita yang lahir dari perut kita. Maka Luqman Hakim berpesan kepada anaknya, ya bunayya, idza imtala'at al-ma'idatu qa'adat al-a'dha'u 'anil ibadah. Wahai anakku, kalau perut ini tidak kosong, perut ini terisi penuh, qa'adat al-a'dha'u 'anil ibadah, maka seluruh organ tubuh kita ini akan suruh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita pun diingatkan oleh ulama-ulama tasawuf, istighfar qalbi. Kita bicara dengan hati. Itu artinya bahwa ketika kita melakukan aktivitas selalu berdekatan dengan hati kita. Bahkan Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa haruslah kita melaksanakan ibadah itu berasal dari hati kita, dan hati kita akan cerdas ketika kemudian otak kita cemerlang. Otak kita cemerlang bahwa kemudian perut kita tidak terisi. Jangan ingat kita sedang melakukan ibadah puasa. Sungguh luar biasa apa yang disampaikan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kenikmatan mendapatkan makna filosofis dari beribadah puasa itu berasal dari otak yang kemudian terpaut dengan perut kita. Itu artinya perut kita.
kita pun harus kosong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah. Sampai sekarang 1441 Hijriah. Sudah berapa lama beliau wafat? Tapi disertasi doktor mana yang kemudian tidak menyebut nama Imam Syafi'i? Imam besar, ulama besar dari Saudi Arabia, Sheikh Saleh Al-Utsaimin, beliau menyatakan hudurul qalbi. Kemudian ketika kita menghadirkan hati, karena memang otak kita sudah cemerlang, karena memang perut kita sudah kosong, itu artinya sekali lagi puasa kita insya Allah mencerdaskan otak kita dan membuat hati kita. Mudah-mudahan ketika kita selesai melaksanakan ibadah puasa, kita jadikan mafisomi farijau. Apa yang ada di dalam puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita aplikasikan di luar puasa, sehingga apa? Allah cerdaskan hati kita, karena Allah cemerlangkan otak kita, karena memang kita sedang berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun daya kembali, mudah-mudahan Allah terima puasa kita dan ibadah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.